Congratulations, Iman, for the 3 points. When you start a football game like us, first 10 minutes, this was not a feeling. This was like a final game for us also, because so many mistakes also, and 2-0. Is in this season we made a lot of individual mistakes, a lot of times in start of the game, easy mistakes. We are always running behind 1-0 today, 2-0, and we came back in the first half with 2-1, but also in the second half, not really power in the front, not really create big chances also. I mean, we had some ball possession and everything, but this is not enough to win a football game here in front of a fantastic publicum, supporter. I think this is a fantastic atmosphere. Every football player, normally he would like to play here with this atmosphere, 7 o'clock, the lights on. And this is the quality at the moment. And it's difficult to win football games like this when you make so many individual mistakes. So we are very disappointed, and this is the situation. Selamat malam semuanya. Coach Tobas bilang selamat untuk PSIS telah mendapatkan 3 poin. Dan memang kita memulai pertandingan ini dalam 10 menit awal rasanya seperti final, karena kita banyak melakukan kesalahan, jadi kita langsung tinggal 2-0 di waktu yang cepat. Dan memang kita juga banyak melakukan kesalahan individual di musim ini. Jadi bukan pada laga ini saja, kita selalu saja ketinggalan 1-0, 2-0. Dan memang laga ini kita ketinggalan 2-0, tapi kita mampu memperkecil ketinggalan jadi 2-1 pada babak pertama. Tapi di babak kedua, kita tidak melihat kekuatan kita di lini depan. Kita hanya banyak di ball position saja, bagus, tapi tidak dengan finishing kita. Dan memang untuk memenangkan pertandingan di depan para supporter PSIS pasti sangat sulit ya, karena Kosmas bilang atmosfer di sini sangat luar biasa, sangat berkualitas. Jadi memang untuk memenangkan lagi malam ini sangat sulit. Dan tentunya Kosmas bilang kami sangat kecewa pada laga ini karena tidak mampu mendapatkan poin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, saya sebagai pemain yang kecewa dengan hasil ini pasti, dan saya setuju sama Coach Thomas bahwa kita banyak sekali melakukan kesalahan, kesalahan sendiri, dan tertinggal 2-0 dalam waktu yang cepat membuat kita semakin terburu-buru di babak awal, sehingga kita tidak mempunyai organisasi yang bagus secara bertahan maupun menyerang, karena kita mau mengejar ketertinggalan dengan cara yang buru-buru. Kemudian ini mungkin PR buat kita semua, bahwa buat Asia, bagaimana kita mengatasi untuk tidak melakukan hal-hal yang kesalahan yang sangat sangat sepele buat saya. Teman-teman sudah berjuang di babak kedua, ya kembali lagi memang PSIS cukup baik, organisasi bertahan yang cukup baik membuat kita sulit menembus pertahanan mereka. Kita harus kerja keras lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.